Baru-baru ini terungkap kata-kata Azriel yang membuat Ashanti menangis. Azriel Hermansyah beri ucapan manis untuk ibu sambungnya, Ashanti yang berulang tahun ke-40. Dalam harapannya tersebut, Azriel mengungkapkan, dirinya ingin Ashanti bisa melihatnya hingga ia menikah kelak. Bahkan, ia juga menginginkan ibu sambung yang akrab ia sebut sebagai bunda ini ada di sampingnya. Azriel juga mengakui bahwa perjuangan Ashanti membesarkannya selama kurang lebih 12 tahun pasti tidaklah mudah. Lantaran, saat itu Ashanti juga masih mempunyai pekerjaan yang harus dijalani. Di mata Azriel, hal yang dilakukan Ashanti tersebut merupakan perjuangan yang luar biasa. Azriel ingin membalas kebaikannya melalui adik-adiknya, yakni Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.